Pemirsa, puluhan penjudi kocar kacir saat polisi menggerebek arena sabung ayam di Purwakarta, Jawa Barat. Belasan orang berhasil ditangkap bersama barang bukti ayam aduan. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Pangkalan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Melihat kedatangan petugas, sebagian penjudi segera kocar kacir. Dalam penggerebekan, 13 warga ditangkap dan dibawa ke Mapolres Purwakarta. Selain itu, polisi juga menyita 15 ayam aduan kurungan ayam serta sejumlah sepeda motor yang ditinggalkan. Untuk informasi dari masyarakat dan juga keterangan dari orang-orang yang kita amankan, peristiwa tersebut sudah terjadi mulai dari awal tahun, Ibu. Dari bulan Januari sampai dengan sekarang. Polisi masih mendalami peran masing-masing warga yang diamankan untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irfan Anyus melaporkan.